Hello guys, ini dia Hyundai Staria yang 7 Signature. Jadi hari ini Hyundai Indonesia meluncurkan Hyundai Staria. Kalau di Korea kan dia tuh sebagai penerus H1. Dan Staria ini baru masuk Indonesia. Tapi di Indonesia unik ya. Staria launching, tapi H1 tetap lanjut dong, nggak discontinue. Dan tiap tipe dia ada dua varian. Ini yang varian Tin Base Chrome, ada juga yang Dark Chrome. Kalau yang ini jadi Staria termahal. Untuk harganya OTR Bandungnya dia 1 miliar 22 juta rupiah. Untuk unitnya ada di Hyundai andalan lebih panjang. Untuk kotak marketingnya bisa cek di description. Dan sebelum kita masuk, kita mulai dari remote engine start. Kuncinya kayak gini. Dia udah smart key. Ini bisa buka power sliding door kiri kanan, power back door, dan kalau kita kunci, spion auto folding. Begitu di unlock, auto folding terbuka ketika kita unlock. Dan untuk remote engine startnya kita kunci 2 kali. Nah, baru kita tahan holdnya nih. Atau sama mesin dieselnya ya. Dan ini fungsinya buat mendinginkan kabin dari luar. Kalau mau matiin, pencet sekali. Untuk headlamp, dia kayak gini. Ini posisi DRL. Kalau lampu senja aja di sini nih, yang gunjung sini. Ini logo Hyundai-nya kayak gini. Dia tin base chrome. Di sini posisi kamera 3 lampu bagian depan. Headlamp di sini dia LED projector 6 sisi. Untuk lampu senja di atas lagi. Cuma ini udah nggak ada fog lamp ya. Dan di sini posisi kondensator depan. Nah nih, dia grillnya kayak gini ya. Jadi ini tin base chrome tuh kayak gini grillnya. Untuk velg, Staria ini pakai ban Kumho Potren KC53. Untuk profil bannya ini pakai ini ya, 23555R18. Finishing juga dia coklat ya, sama ke kruman. Dia saya di spion, spionnya sewarna body. Yang di atas sini dia tin base chrome. Window line chrome bagian bawah sini, dan ini kacanya gede banget ya. Dan dia juga ada dual sunroof. Nanti kita lihat dari itu ya, dari dalam. Henna di sini mode tarik ya, semua body dengan akses marking mode pencet, dan ini juga ada tin base-nya nih bagian atas. Sekarang kita lihat ke dalam. Untuk door trim di sini bahannya kulit kayak gini. Di sini power window di depan ya. Dia all auto, di sini ada window lock. Electric mirror yang sudah etiquette track dengan auto folding. Door handle kayak gini silver. Di sini ada hand grip-nya ya, kayak gini. Di bawah ada speaker. Khusus yang 7 seater ini dia Bose speakernya. Dia juga ada ambient light bagian sini. Ada laci penyimpanan dan cup holder dan door pocket dan lampu. Untuk jok, dia juga sudah elektrik. Ada pengaturan lubang support. Reclining. Sliding. Register. Dan ini transmisinya matic aja, 2 pedal. Footrest dia di situ, dia juga ada ambient light ya. Ini bisa ganti-ganti nih warnanya nih. Di sini ada terus membuka kap mesin. Di sini kotak siklus sama OBD scanner. Di sini etik park brake, vehicle stability control. Kisi AC di sini ada laci penyimpanan. Kayak gini nih. Di sini ada cup holder untuk bahan dashboard. Hard plastik ya. Yang di tengah nggak tahu nih, kayak soft touch ya di tengah. Jadi kuncinya kayak gini. Sekarang coba kita nyalakan. Start up, kondisi pintu terbuka. Kita dengerin ya suara mesin dieselnya nih. Pas di starter. Nah nih, suara mesin dieselnya. Speedometer dia sudah digital ya kayak gini. Jadi kayak di Palisade, di Santa Fe sama di itu kona elektrik. Di sini ada driver assistance. Cluster nih bisa diganti ya. Ini ada TPMS. Ini radar, trip. Untuk cluster dia ada tim based selection. Lane to drive mode. Ini yang cube ya. Ada 3 mode ini sih, ada 3 mode speedometer. Kalau yang normal dia kayak gini. Kalau misalkan eco dia berubah, sport dia kayak gini. Ini normal. Ini ada
TPMS. Untuk fitur radar dia di sini. Settingannya ada warning ini ya, ada warning timing, warning volume, driver assist warning, for safety, lane safety, blind spot safety, dan parking safety. Untuk ininya ada attention level juga, bisa diatur. Trip average semua di sini, rata-rata konsumsi BBM, dia rata-rata kecepatan semua di sini. Setting cluster lights, ada illumination. Kalau di sini ada one cluster signal. Flashnya bisa diganti ya. Ini kalau misalkan pengen 3, kalau 5 flash dia kayak gini. Ini yang 7 flash nih. Jadi flashnya ini bisa diatur sesuai selera kita. Nah, ketika misalkan kita nyalakan lampu sen, nih kamera 360 dia bakal nongol di bagian kanan. Begitu juga sen kiri. Nih. Ini back, ada door. Nah, nih tadi door. Ini auto lock and unlock, ada convenience, unit sama reset. Kayak gini. Untuk aset temperaturnya di sini ada ini ya. Rata-rata konsumsi BBM, odometer sama sisa bensin. Yang di kanan sini dia saklar headlamp. Di sini dia sudah auto, tapi enggak ada saklar fog lamp. Unik ya saklar kayak gini. Ini juga dapat ada shift untuk menekan gigi. Untuk pengaturan MID di sini dia juga ada ini ya, pengaturan cruise control, cuma belum adaptif cruise controlnya nih. Yang di kiri sini sekar wiper, dia sudah intermittent, dia bisa diatur di tempat waktu dan wiper belakang. Cuma wipernya belum auto. Ini ada pada shift untuk menurunkan gigi. Di sini ada tombol audio sync switch. Sopirnya kayak gini ya, modelnya 4 palang. Rasanya kayak gini. Airbag dia lengkap sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir lengkap ya. Dia tilt dan teleskopik lengkap nih. Setir di sini dia juga dijahit kulit. Untuk di sini dia nggak ada hand grip bagian driver. Sun visor di sini lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Tapi lampunya belum LED ya, masih bohlam. Ini juga ada card holder. Di sini ada lampu baca. Kayak gini ya. Nih. Ini masing-masing, dan dia juga ada dual sunroof. Dan sunroof depan dan belakangnya bisa dinyalain, dibuka tutup nih. Ini cuma kalau stiker ya, karena kan mobil CBU. Stikernya kayak gini nih. Tuh. Yang sunroof belakang ini bisa dibuka juga tuh. Nanti kita coba deh. Di sini ada tapak kacamata, spion tengah sudah auto dimming kayak gini. Untuk head unit terintegrasi dia juga lengkap ya, bisa Apple CarPlay dan Android Auto yang wireless. Untuk radio dia kayak gini. Ini kayak gini. Ini ada pengaturannya semua di sini. Untuk di sini ada setup, ada climate-nya juga semua di sini. Ada WiFi general button. AC-nya di sini dia digital, auto climate control, dan dia dual zone. Tapi dual zone-nya bukan antara driver dan penumpang depan, tapi ini antara sisi depan sama sisi belakang. Ini lengkap sama heater ya. Nih, sampai 27. Pengaturan arah semburan juga dia lengkap sampai kaca depan tekan defogger. Ini redefoggernya sini ya. Ini open close air. Ini buat air climate, dia bisa diatur juga dari sini. Nanti dia juga bisa ditampilin di head unit. Untuk di sini ada auto climate control. Dan di masing-masing kursi driver dan penumpang ini ada heater and cooler seat. Nih. Untuk di sini buat shortcut ke kamera 360-nya. Nah nih. Ya bisa kamera 360 kayak gini. Kamera belakang aja. Samping kayak gini. Sama setting. Lengkap ya kamera 360 ini. Di sini buat auto hold ada drive mode yang tadi ya. Ini ada eco, sport, normal sama smart. Tapi kalau smart tuh masih ditahan ya. Di sini dia ada wireless charging. Di sini ada cup holder 1 biji. Untuk transmisinya matic, dia gear AT 8 speed
cuma bukan dual clutch kayak di Santa Fe yang diesel. Dan kalau saya menurunkan mobilnya juga, nah nih, dia ada kamera mundur dan dia juga ada guide line. Nih, kamera 360 kayak gini. Tuh. Di sini ada laci penyimpanan, input USB 2 biji ya. Yang ini buat ke head unit, ini buat ke ngecas. Di sini juga ada power outlet, laci penyimpanan, di sini juga ada ini ya, kayak water cabin, ada laci penyimpanan lagi. Dan ini juga ambil lightnya unik ya. Nih dengan tulisan Staria. Dan lampu ini dia, nah saya akan coba ya. Ini pakai, nah nih, brightness-nya bisa diatur dan warnanya bisa diganti nih. Lihat tampilannya semua di speedometer. Ini misalkan kayak saya pakai purple, kalau saya ganti polar white kayak gini, moon white, ice blue, ocean blue, green. Ini cukup banyak ya pengaturannya, semuanya di ini nih, di speedometer. Nih. Ini saya coba pakai yang putih nih. Ini gak ada cup holder 2 biji. Di sini ada laci penyimpanan yang dalam. Ini gak ada laci lagi ya, unik. Tapi ini armrest-nya dia bukan di sini. Dia ditaruh di masing-masing row. Yang sisi penumpang depan, yang di sini sisi driver. Nih. Joknya di sini dia, nah kita bersihin dulu. Joknya kayak gini kulit, warna hitam. Seat belt di sini dengan register, near back pillar, hand grip di sini mode retract, sun visor di sini lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Tapi lampunya belum LED, masih bohlam. Ini hand grip di pillar A, near back sisi penumpang depan dengan kisi AC 2 biji. Laci di sini standar ya, belum soft opening. Nah di sini banyak soft touch nih bagian sini. Dan ini layout dari door trimnya. Sekarang kita lihat ke baris kedua. Oh ya, sebelum kelupaan, ini buat sliding door dia bisa di sini ya pengaturannya nih. Ini kiri kanan. Ini buat buka power back door dan ini buat on off nya. Yuk kita lihat ke baris kedua. Yuk kita ke baris kedua. Dan dia juga nih ya bisa power sliding door. Dan kursi ini bisa di ini juga ya, bisa digeser dan ini buat yang sliding. Untuk lampu dia di situ masih bohlam. Yuk kita ke baris kedua. Dan di baris kedua ini juga dia bisa ditutup dari sini ya, si power back door-nya. Di sini juga ada hand grip di pilar B. Untuk tirai di sini dia belum elektrik, dia masih manual kayak gini. Untuk kaca dia dibukanya kayak gini, dia yang model ini ya, model geser, belum yang elektrik. Di sini speakernya Bose, di sini ada ini juga ya, ada cup holder segala macam. Di baris kedua lega banget nih, bahkan saya juga bisa selonjoran ya. Untuk di sini dia ada simple pocket bagian driver. Di sini dia ada cup holder 2 biji. Ada input USB buat ngecas 2 biji. Ini gak ada laci penyimpanan lagi. Staria ini penggerak depan dan ini flat floor. Di sisi penumpang depan dia juga ada CP pocket kayak gini. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya. Hyundai Staria yang Signature 7. Jadi ini yang tipe termahal ya dari Hyundai Staria. Di sini juga dia ada lampu baca yang sudah LED. Dan ini bukan panoramic sunroof, jadi kayak di Palisade Signature. Jadi kalau misalkan kita tutup ini ya, tutup moonroofnya tuh, nanti dia bakal nutup secara otomatis. Nih, kalau dibuka, nah kayak gini. Jadi ini kayak di itu juga ya, kayak di Palisade Signature. Jadi bukan sunroof belakang, jadi yang belakang ini cuma kaca mati, ya cuma panoramic sebenarnya. Kalau di depan dia bisa dinyalakan. Dan enaknya lagi juga Staria di sisi driver ini bisa ngatur reclining dan sliding di bagian sini, di bagian penumpang depan. Jadi ini flexible juga ya. Di sini ada kisi AC masing-masing kayak gini. Untuk double blower posisinya di kanan. Ini juga ada pengaturan sebenarnya.
temperatur, ada auto climate-nya juga. Kayak gini. Hand grip bahkan di sini mau dari track, seat belt dia ditaruhnya di sini. Di pilar. Bukan di pilar, di sini nih, di kursi. Dan dia juga captain seat. Makanya captain seat ini dia juga kayak gini ya, dia ada armrest-nya. Dan pengaturannya juga elektrik. Nih. Ini yang sisi kiri ya, ini ada pengaturan reclining. Untuk ini tuh buat ngeselonjorin kursi. Jadi kayak kursi tidur banget. Nih, sampai rebah banget. Kayak gini. Kalau ini buat leg support. Nih, kayak gini. Nih. Tuh. Jadi leg supportnya fleksibel ya. Di sini dia buat ini buat yang ini ya, buat ngerebahin kursi, dan ini jadi bisa jadi kursi tidur. Nah, ini tinggal dilepas juga dia otomatis ya. Nih. Kursi ini bisa jadi kursi tidur. Ini caranya kayak gitu. Kita tinggal tahan. Kalau misalkan mau di selonjorin lagi tinggal diin aja. Tuh tinggal diangkat. Jadi kayak kursi tidur nih di baris kedua. Tuh, mantap ya. Tuh. Dan dia juga ada heater dan cooler seat. Mantap nih, sampai belakang tetap ada heater and cooler seat. Nah, kalau mau ngebalikin tinggal ditahan aja. Nanti dia bakal narik sendiri secara otomatis. Ini kisi AC baris belakang di sini, yang gerbakan sampai situ di track. Dan headroom gak ceritanya ya, ini lega banget nih, ini baris kedua. Tuh. Oke, yuk kita ke baris ketiga dulu. Di baris ketiga dia juga ada ini, ada laci penyimpanan, dua buah cup holder, di sini ada ambient light yang ikut di depan ya. Dia juga ada ini nih, ada input USB buat ngecas. Tirai belakang juga dia manual kayak gini. Dan yang di baris ketiga ini juga dia ininya bisa dibuka nih kacanya nih. Dia kayak di H1 juga. Untuk seat belt di belakang di situ ya masih kelihatan tonjolannya. Headrest tiga-tiganya just stable. Kursi memang gak bisa dilipat separo-separo. Tapi ini kursi ini bisa diangkat nih. Ini kayak gini. Tuh. Nah, kayak gini. Kalau ngebalikin juga tinggal ditarik lagi. Nah. Untuk posisi sliding dia di sini ya. Dia juga manual. Tuh. Nih, bisa dia maju mundurin. Ini ada input USB juga. Di sini ada cup holder dan laci. Dia juga ada ini ya, ada tirai manual. Headroom baris ketiga juga lega nih, nggak sempit. Oke, yuk kita lihat ke bagasi belakang. Untuk buka sliding door bisa dari sini, kalau nggak di sini juga bisa nih, dipencet. Nah nih. Sliding door-nya kayak gini. Untuk rem belakang dia di sini cakram. Di stop lamp dia juga sudah lidi kayak gini. Stopnya kayak gini. Untuk lampu sein dia di sini dan dia tipenya 2,2D dan yang masuk ke Indonesia setari ini cuma tersedia mesin diesel, nggak ada bensin. Ini ya, logonya Hyundai Staria, emblemnya kayak gini, tin brass. Kamera mundur di sini. Karena dia juga ada kamera 360. Untuk buka bagasi dia juga udah power back door. Nah, selnya juga dia LED. Dan space-nya ketika kursi ditegakkan juga masih besar. Karena juga kursi ini fleksibel ya. Jadi bukan bisa di maju mundurin sama diangkat. Nih, kalau misalkan pengen lebih longgar lagi, tuh bisa dimundurin. Jadi fleksibel juga di belakang. Ban serep dia di bawah sini. Udah gak ada apa-apa lagi ya di belakang. Tinggal ini nih. Buat tutup power vectornya. Nih. Untuk lampu plat nomor dia masih bohlam. Dan ini dia desain di belakangnya secara overall. Hyundai Staria yang Signature 7. Jadi ini adalah Staria termahal. Karena ini juga dia tin base chrome. Ada juga yang versi dark chrome-nya. Ini penggerak depan, ban serep dia di sini nih. 4.
Di belakang sini dia ada rewiper, redefogger, high-mount stock lamp, upper spoiler, dan antena model jack fin. Untuk buka tangki di sini, dia diesel B7. Ini ya, kita lihat layout baris keduanya kayak gini. Nah tuh, ini ya. Untuk sisi penumpang depan dia juga punya access marking, modanya pencet. Dan di sisi penumpang depan juga sama, joknya dia elektrik. Ada pengaturan reclining, sliding, dan register. Oh, nggak ada register ternyata, cuman reclining dan sliding. Dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang depan, kayak gini. Tuh. Jadi secara ini buat ngesaingin Toyota Offroad ya, dan Velfire. Dan ini masih CPU dari Korea. Untuk apart posisi dia di sini, dan ini juga ada ambient light nih bagian door trim. Untuk mesin kodenya R2 ya, sama kayak di yang Santa Fe gitu, Santa Fe free facelift sama Palisade. Ya 2021 4 silinder dengan turbo diesel, cuma tenaganya lebih rendah nih, dia 177 PS, torsinya 430 Nm. Mantap nih mesinnya diesel. Untuk mesin di sini dia sudah dicat, termasuk kap mesin, tapi ini belum, udah ada peredam, dan kap mesin tapi ini belum hidrolik. Untuk drive train dia bak penggerak roda depan. Oke, demikian video saya mengenai Hyundai Staria yang Signature 7. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya.